Halo guys, ini kita lagi hunting lagi bahan-bahan bonsai. Yuk simak seperti apa bahan-bahan yang kita dapat untuk hunting kali ini. Oke, lanjut. Nih guys, ada bahan fruit yang cukup menarik kayaknya. Kita mau coba dongkel dulu seperti apa bahannya. Oke, seperti ini bahannya guys. Ini kita lihat, kita coba gali dulu seperti apa. Oke, tapi sayang ini tidak bawa tripod guys, jadi tidak bisa merekam videonya. Ini guys, sayang, ini kayaknya lebih ke dalam, lebih mengecil guys. Ini dari jana, ini lebih mengecil, jadi enggak, jadi saya ambil guys. Kita cari lagi yang lain. Tuh, sebelahnya juga ada serut. Tuh guys. Oke, kita cari lagi yang lain guys. Oke guys, ini bahan ireng-ireng. Kayaknya mungkin ini nanti bunjin guys. Nanti saya potong di sini saja. Atau di sini guys. Kita potong di sini dulu. Kita potong di sini dulu. Kita lihat seperti apa guys. Oke, simak terus. Ini guys, satu bahan ileng-ileng cukup menarik sebenarnya ini untuk menambah-nambah koleksi. Seperti ini bahannya cukup menarik, meliuk di sini. Dan saya rencana saya mau buat penjing ini guys, bukan penjing, bunjin rencananya. Dan terima kasih telah mengikuti video dari Panembahan 77. Tidak lupa kami ucapkan salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam sapu alas. Oke, seperti ini guys. Mantap. Ini, seperti ini juga bisa. Kecil ini guys. Ini guys. Oke, terima kasih.